Empat pemuda babak belur dihajar warga di Jalan Setiakawan, Gambir, Jakarta karena tertangkap basah menggunakan narkoba jenis putau. Proses evakuasi keempat pemuda tersebut berlangsung dramatis lantaran banyaknya warga yang ingin menghakimi mereka. Keempat pemuda yang belum diketahui asalnya ini menjadi bulan-bulanan warga saat akan dimasukkan ke dalam mobil dari sebuah pos RW di Jalan Setia Gambir siang tadi. Beruntung polisi berhasil mengevakuasi keempatnya dalam mobil sebelum situasi semakin tak terkendali. Bukan tanpa alasan, kemarahan warga terhadap empat pemuda yang masih dalam kondisi mabuk ini muncul setelah memergoki mereka tengah menggunakan narkoba jenis putau di sebuah gang sempit.